kata saiz sawah, maksudnya 320,000 sawah di Malaysia ni, kita bahagikan dengan jumlah tanah bendang berapa juta, saya tak apa ingat. Tapi purata saiz yang seorang pesawah adalah dalam 1.25 hektar saja. Bermaksud pendapatan dia hanya sekitar lebih kurang RM700 untuk 1 hektar. Dan yes, yang 1 hektar. Sebulan. Sebulan. Maksudnya dia dapat 6 bulan, dia dapat 6 bulan sekali, kemudian kita bahagi dengan 6. Dan bukan kita menafikan tidak ada pesawah yang kaya raya, ada. Tetapi dia memerlukan tanah bendang yang banyak. Kena ada 100 relung, baru boleh. Sekitar dia punya yield lebih kurang dalam 6 tan per hektar. Tetapi secara purata di Malaysia ni ialah 4 tan per hektar. Dan tidak dinafikan Pulau Pinang ni antara yield padi yang tinggi lah. Selain daripada Selangor kan. Boleh mencapai sehingga 10 tan per hektar. Tetapi dalam industri padi dan beras ni, kita kena melihat dari sudut negara. Kerana kita tidak proses padi di Pulau Pinang, kita makan di Pulau Pinang saja tak. Dia diproses dan dihantar ke seluruh negara lah. Jadi antara isu yang kita bangkitkan, yang dibangkitkan oleh Padi Rescue, dia ada dua direction lah. Maksudnya daripada atas, di peringkat hilir, di peringkat beras, dan di peringkat input, di peringkat benih, baja, racun dan sebagainya. So di peringkat beras, kita bimbang beberapa tahun sebelum ni, sehinggalah ke kerajaan baru ni, dan juga dengan kempen yang kita lakukan, kita dapati ada sedikit kata apa, peningkatan ataupun ada sedikit benda yang lebih baik berlaku. Kalau dulu kita mendakwa, kita boleh sebut kita mendakwa bahawa pasaran di Malaysia ni dilambatkan dengan beras import yang lebih murah. Kita melayan industri padi dan beras ini sebagai komoditi perdagangan, bermaksud kita menilai dia berdasarkan wang ringgit. Sedangkan padi dan beras ini di mana-mana negara sekalipun melihat padi dan beras ini dalam nilai national security, dan dia juga adalah pengaruh geopolitik lah. National security, keselamatan makanan. Dan kita dapat lihat dua peristiwa yang berlaku di negara kita ini tahun 1974, di mana berlaku betul-betul kekurangan makanan, dan juga tahun 2008 sebenarnya tidak berlaku kekurangan bekalan makanan di dunia, hanya berlaku spekulasi harga saja. Yang mana harga minyak meningkat, kemudian kebimbangan wujud di India, India ban ekspor, kemudian Vietnam pun ikut ban ekspor, Jepun pun ikut ban ekspor, Thailand naikkan harga 300%. Kemudian Bernas meminta bantuan kerajaan, government to government punya deal untuk membawa masuk 500,000 metric ton beras tambahan dengan harga 725 juta. Bukankah itu satu kerugian kepada pihak kerajaan kerana tidak bersedia awal? Jadi ini yang kita perlu ingat. Jangan kita ingat okey itu tahun 2008, dah lama. Kalau dalam ekonomi, dia ada economic cycle. Setiap 10 tahun 20 tahun akan ada recession. Begitu juga dalam pertanian, dia ada crop cycle. Bermaksud akan ada penurunan hasil dalam satu jangka masa tertentu, kerana harga beras import sekarang ni murah kerana India dan China mengeluarkan beras yang berlebihan. Tetapi beras ni, pertanian ini bergantung kepada cuaca dan juga sumber air dan juga sumber nutrien tanah, dan dia tidak kekal selama-lamanya, akan sampai masa nanti dia akan turun. Dan adakah pada ketika itu baru kita nak merasa oh sepatutnya kita dah ready awal lah. Jadi sebenarnya SSL kita kena kita tingkatkan kepada 100%.